Oke. Kalau abu itu kan hilang itu nanti. Iya, oh gitu. Yeah. Kalau yang itu ya itu aja dia. Oh, ya udah deh. Kan bukan dijadikan satu semua kan, Pak? Jadi satu semua. Yang mau dibeli maksudnya. Yang iya, kalau mau dibeli jadi kalau dibeli macam ini per paket-paket gitu kan, Pak? Kalau sudah sampai kepada toke, diolahlah macam ini ya, ya. Dibeda-bedakan lah harga itu. Yang ini turne do sonari. Nah dia mana yang dan mau dituori mana start satu kilo itu pak? Oh iyo, yang setengah kilo itu beda. Mana yang sanon, mana sani? Oh tu bagak do. Oh tu bagak. Nah, nombor buat, nombor buat. Sudah. Ini lah hasil. Terus ber. Sadia, tulang. Sadia, akar yang sadia ni. Iya, no. Hahaha, dah bagi kau tulang. Hahaha, lulus tu. Sudah di, ya pak. Potong ya, sudah. Namanya angkatan. Angkatan. Harganya, harganya. Harganya 250 per kilo. Per kilo. Ya. Kalau ini? Kalau ini namanya kasar 2. Kasar 2. Iya. Harganya kira-kira 200. Ini namanya kacangan. Kacangan. Ya. Harganya kira-kira 150. Ini namanya jagungan. Jagungan. Harganya kira-kira berapa? 130. 130. Ini namanya abu. Abu dan monis. Harganya? Harganya kira-kira 100. 100.000 gitu. Iya, itu. Ini yang terakhir. Kalau disatukan semua. Kalau disatukan semuanya rata-rata kira-kira 180. Oh, nanti ini dijadikan satu gitu ya, Pak. Iya. Masih murni dari pokoknya anak kemarin. Ini? Iya. Boleh dipegang? Ditunjukkan ke saya, ya. Lalu, Pak Sibir. Masuk nggak? Ringas? Oh, saya tahu saja. Bentar. Di sini. Di bawah. Ya. Oke. Saya tanya yang lain begitu pak. Iya. Saya ulang ya pak. Baru datang kemenyan mau melihat nilai ini mana pun nonton. Kemenyan ini. Nah tunggu pak, tunggu pak ya. Ya pak, bapak lagi ngapain nih pak? Ini kemenyan baru apa? Baru datang. Ini mau dia apa di? Dibersihkan. Mau dibersihkan ini barang. Kalau ini dari mana nih pak? Yang datang ini pak? Ini dari apa? Dari kebun, dari hutan kebun. Ada spesial kebun khusus kemenyan. Iya. Bagaimana pak pendapatan kemenyan ini? Bagus atau berkurang? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang jauh berbeda. Dulu ini kemenyan banyak. Dan bagus karena kebun itu masih dirawat dulu dan juga masih banyak pelindungnya kayu-kayu kan. Kalau sekarang sudah menurun, sudah menurun, sudah habis dibawa TPL. Dihantam apa? PPL. TPL. Oh, TPL. TPL.
Sekarang rakyat menderita. Menderita sekarang. Kenapa menderita, Pak? Sudahlah, jelas hasilnya menurun. Hasilnya menurun. Tanahnya pun sudah apa? Gersang. Boleh diceritakan nggak, Pak, perbandingan kalau dulu berapa bisa dapat per hari atau per minggunya, kalau sekarang bagaimana jumlahnya begitu? Kalau dulu rata-rata ini yang berkebun kemenyan ini rata-rata ini tiap minggu berapa kilo lah, kira-kira 20 kilo tiap minggu. Kalau sekarang 5 kilo pun nggak boleh. Jadi hasilnya sangat jauh menurun. Lantaran TPL. Kenapa TPL, Pak? Yang babat hutan. Hutan itu sudah di apa? Sudah dibabat sehingga tanahnya jadi kering. Kemenyan rusak. Banyak itu kemenyan itu rusak. Ditewang kayu-kayu yang ada di situ yang besar-besar itu dihantam semua. Sehingga kebun itu rusak. Pak, kalau dulu 20 kilo itu bisa dapat berapa rupiah itu, Pak? Kalau dahulu, waktu uang dahulu, sangat perbandingan sekarang. Perbandingannya itu sampai sekarang, beda lah itu, Kak. Soalnya hasilnya yang beda, soal harga dulu kan beda sampai sekarang. Beda itu. Kalau sekarang, Pak, berapa, Pak? Kalau sekarang, dapat? Kalau sekarang harga penyian ini, kira-kira kalau yang suwi, yang bagus, sampai 180 ribu, Pak? Iya, per kilo. Hasil pertama itu kan, hasil kedua ini 130 kilo, 130 ribu. Iya. Ada berapa banyak, Pak, yang apa namanya, petani kemenyan yang datang kemari gitu, Pak, menjual dengan Bapak? Oh, jauh sekarang menurun. Kalau sekarang, karena ya, aku bilang tadi kan sudah jauh menurun. Karena sekarang 50 kilo, 100 kilo gitulah rata-rata tiap minggu. Berapa petani, Pak? Petani sudah banyak di sini. Banyak itu. Sudah banyak. Yang membeli pun sudah banyak. Langsung dari Lok Sambung ke sini. Toke-toke dari Lok Sambung langsung ke sini. Menjual ke Bapak begitu ya, Pak? Iya. Membeli dari sini. Ambil yang kumpul di sini. Dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Masyarakat ada berapa banyak, Pak, yang menjual ke Bapak di sini? Yang banyak. Petani kemenyannya itu? Banyak. Ratusan. Itu tergantung apa itu kan? Kalau kami mengumpulkan di sini, kami terus masuk tiap-tiap rumah. Kalau ada barangnya di situ kan, beli kami ya itu. Iya. Kalau ini sekarang ada berapa banyak nih, Pak? Kalau berapa banyak? Barang ini? Kemenyannya. Kira-kira 200 kilo. 200 kilo ya, Pak ya? Ini dapat dari berapa petani nih, Pak? Dari berapa banyak orangnya? Sudah banyak orangnya. Dari Sematanihari, dari kampung ini, dari desa ini. Dari Parlitan. Dari Parlitan. Pada umumnya kecamatan Parlitan penghasilan yang utama kemenyan. Ini kemenyan. Tapi jumlahnya sekarang sudah makin menurun ya, Pak? Sudah menurun. Coba kami sekarang masyarakat di sini suka ada yang mengerjakan tanaman muda, ada yang mengerjakan yang lain. Banyak itu pekerjaan masyarakat sekarang. Lantaran ini sudah menurun. Bapak siapa namanya, Pak? Oh, nama aku Oktu Joseph. Nama asli? Iya, Pak. Nama asli Janner Tambak. Pak Tambak ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Lagi di ini, Pak. Apa? Apa? Lagi dipegang, coba tuh. Iya. Ya. Oh. Iya. Iya. Itai. Pura-pura menimbang ini. Iya. Ini. Bang. Pegang ya. Ini caranya menimbang. Ya.
Kemenyannya boleh nggak Pak? Masukkan kemenyan dulu, baru itu baru yang bang turun. Mulai nomor dua. Ya. Baru angkat sama satu sosok. Nah iya. Angkat masukkan di situ baru proses timur gitu. Ini. Iya. Pajang itu. Pajang masuk kon. Iya. Oke. Dulu udah. Ada ini. Nah, ambil. Tahan. Udah. Lagi deh pegang, lagi deh. Oke. Ya. Udah. Maju. Tetap di mana terang. Tidak mesti. Ya, boleh Pak sambil begitu dulu Pak. Pak, bang, bagus memang nggak usah pakai topi mau. Oh iya. Bapak. Oh, dan apa ya, Pak? Topi. Ah, lebih ganteng gitu. Iya. Mau Pak, silakan. Ya. Bapak mungkin sambil apa dulu? Iya. Milah-milah mungkin atau sambil apa? Boleh Pak. Sekali dua ada. Tidak suka. Tuh, Pak bersenang dulu ya, Pak. Jadi dia masih muncul menolongkan. Jadi harga, semua dia ada perubahan. Bisa sambil kalian bikin pertanyaan kami yang jawab deh. Sedikit ya. Jadi emang dapurin sampai Manisa. Oh. Ini di show dengan Nusa. Mati dulu. Mati lampu gua. Waduh. Pas pula ya. Gue buka sarang mon. Tunggu di depan sini. Atau? Background dulu. Kita bawa stok aja ya. Gak buka soro? Buka dibuka aja yang terang ya. Buka coba paringan. Biar terang. Maaf. Neng dia. Maaf di lampu. Pulang. Dibuka. Bang macam tidur, eh? Betul. Oh.